السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله العزيز الغفور الصبور الشكور إليه النشور وإليه ترجع الأمور. أشهد أن لا إله إلا الله القائل في كتابه وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالقرآن هدى وشفاء لما في الصدور ليخرج الناس به من الظلمات إلى النور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وكل من اهتدى بهديه إلى يوم ينفخ في الصور يوم يبعث من في القبور Nah itu mukodima yang akhirannya ur 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 gitu ya. Biasanya kan mukodima alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin itu nggak apa-apa juga. Tapi belajar untuk untuk bervariasi ya. Um, pada pagi hari ini, ini sebenarnya mendadak ini Ustadz Henry menelpon saya beberapa beberapa hari yang lalu bukan beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu tapi beberapa hari yang lalu uh, dua pembicara yang beliau hubungi uh, semuanya berhalangan um, terus katanya ini antum yang ketiga nih saya hubungi uh, mudah-mudahan bersedia uh, akhirnya saya uh, pikir ah, ini kalau kalau orang meminta dan saya bisa itu bias, uh, biasanya saya tidak tidak menolak ya jadi kalau tidak bisa itu misalnya sedang berada di luar kota atau di luar negeri atau sedang tidak sehat tapi kalau badan sehat harus ada di uh, ada di tempat nah, insyaallah saya saya uh, sanggupi jadi um, setelah berdiskusi, inilah tema yang akan uh, kita angkat, ya, Abrahamic Religion, Interfaith uh, Dialogue atau Interfaith uh, Relation. Walaupun ini istilahnya berganti-ganti, kadang digunakan istilah Abrahamic Faith, pakai S sebenarnya. Kenapa pakai S? Pakai Dingin, kalau nggak pakai S, nggak Dingin. Abrahamic Faith, uh, Abrahamic Religions, gitu ya, cuman kadang uh, yang mengusung gagasan ini pun kadang nggak sadar, nggak tahu juga bedanya kenapa pakai S karena jadi dia kadang uh, ngomong juga Abrahamic religion padahal maksudnya dia Abrahamic religions uh, jadi religion dengan faith ini dalam bahasa Inggris sering digonta-ganti uh, aja kemudian jaringan Zionis um, untuk yang bagian ini Uh, saya tidak tidak bisa bicara banyak karena saya tidak punya data. Jadi uh, mungkin by implication aja ya, secara implisit saja mungkin uh, bisa uh, disimpulkan uh, adanya uh, jaringan Zionis di balik um, gagasan atau konsep Abrahamic religion dan interfaith uh, dialog ini. kita mulai dengan berita yang uh, hangat ya saya nggak tahu kenapa berita uh, baru itu disebut hangat nah, karena ada juga yang menyebut berita aktual berita hangat akhirnya teman saya itu yang dia nggak tahu kan dia pikir berita aktual itu berita hangat jadi kalau kopi hangat itu kopi aktual dia bilang itu <sukur> uh, ini berita aktual bulan Maret tahun 2024 itu. Hmm. Dari situs AGC ya, American Jewish uh, Committee. AJC ya, American Jewish Committee. Uh, di situsnya itu bisa diklik. Uh, ya. Uh, https ya. Colon. kemudian double slash www.agc.org news respected Indonesian religious leader complete six week fellowship in interfaith dialogue Profesor Nasaruddin Umar saya hanya membacakan ini ya jadi ini bukan fitnah tapi ini berita ini ya the grand imam of Masjid Istiqlal Indonesia's National Mosque And the largest mosque in Southeast Asia recently completed a six-week intensive fellowship with American Jewish Committee AGC, and the Jewish Theological Seminary GTS. J, yeah, JTS. Uh, ini, Berbagai macam reaksi mungkin yang akan kita bahas bukan orangnya atau organisasinya, tapi yang akan kita bahas di sini adalah di dalam berita ini, interfaith dialogue. Nah, dan itu juga, ya, dalam beberapa wawancara sesudah berita ini menyebar, yang bersangkutan kan juga bilang, "Ya, saya ke sana dalam rangka menjalin." Uh, hubungan bla 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 kemudian uh, dialog nah, gitu ya sebenarnya bagaimana sih dialog antar agama itu masa orang nggak boleh berdialog dialog kan artinya ngobrol masa orang nggak boleh ngobrol ngobrol sama orang dengan agama lain kayak gitu ya ya itu bahasa anak kecil ya oh, itu um, kita mundur lah ini kan tahun 2024, mundur ke Februari tahun 2023. Ini saya baca lagi ya. On Thursday, the United Arab Emirates has proudly opened its new educational and spiritual center. Pusat pendidikan dan pusat kerohanian. Wah, wow. pusat di sini maksudnya kompleks gitu ya ada ini lembaga ada ada fasilitas ada gedungnya lengkap lah dengan uh, sarana prasarana yang dinamakan bukan universitas bukan uh, madrasah tapi rumah nah, rumah katanya, rumah keluarga agama Ibrahim lihat kalau rumah keluarga itu berarti kalau keluarga itu kan ada bapak, ibu, anak. Nah, itu keluarga. Nah, ini jadi menurut yang 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 bikin ini ya, pencetus konsepnya ini eh, agama Yahudi, Kristen, Islam ini adalah agama yang bersaudara. Nah, orang tuanya sama yaitu Nabi Ibrahim katanya. Nah cuma sekarang ini mereka udah mencar-mencar. Punya rumah masing-masing. Orang Yahudi punya sinagog. Orang Kristen punya gereja. Orang Islam punya masjid. Sekarang kita kita bikinin rumah bersama. Nah, gitu. Ya. Rumahnya tepatnya di mana? Di Abu Dhabi. Ya. The Abrahamic Family House. Eh? Kalau pegang ini langsung cek aja di Youtube ya. Abrahamic Family House. Nah. Ada wawancara uh, dengan Syabir Ali, itu ya, itu bagus di pengantarnya. Itu hostnya bilang, "Lah, uh, pengantar sedikit, kenapa dibangun uh, rumah agama Ibrahim ini?" That will promote interfaith dialogue and peace among people of different cultures. Different tradition and different beliefs, supaya umat beragama yang berbeda-beda budayanya, berbeda tradisinya, adat istiadatnya dan berbeda kepercayaannya ini bisa berdialog dan berdamai. Dan asumsinya berarti umat beragama yang berbeda-beda ini tidak damai, tidak rukun, dan mereka tidak berdialog. Hmm. Ya, ya. Asumsi itu yang yang harusnya dipertanyakan ya. The Abrahamic family house which consists of a mosque, a church, and a synagogue was designed with the purpose of providing a space for peaceful coexistence. Jadi um, hidup bersama dengan damai between followers of various faith. ini itu di prasastinya yang itu yang sebelah kanan ya itu diukir itu kayak batu nisan gitu. Baitul a'ilatil ibrahimiyah Abrahamic Family House, kemudian dalam bahasa Ibrani. Karena saya bukan orang Yahudi, saya nggak bisa baca ini ya. Nah, itu tahun 2023. Apakah baru? Nah Ternyata, coba uh, anda cari aja nggak mungkin masih dijual barangkali ini di uh, internet ya, di toko-toko online. Ini buku yang asalnya satu dalam bahasa Inggris, satu lagi memang ya, kerjaan orang Indonesia. Ya, itu tuh, Abrahamic Faith, titik temu dan titik seteru antara Islam, Kristen, dan Yahudi. Kemudian ada buku juga demi toleransi, demi pluralisme, maka kita perlu menyatukan dan mempertemukan semua agama. Harus kita uh, akui bahwa ya tidak semua orang barat juga setuju dengan gagasan ini. Ini Mark Silk, ini ya, dalam buku The Oxford Handbook of the Abrahamic Religions. Yang terbit tahun 2015, dia menulis artikel The Abrahamic Religions as a Modern Concept. Bahwa ini ya, istilah agama Ibrahim, Abrahamic religion ini adalah bid'ah. Konsep modern itu berarti konsep yang tidak ada zaman Nabi Isa, tidak ada zaman Nabi Musa, tidak ada zaman Rasulullah, tidak ada zaman Imam Ghazali, tidak ada, tidak ada zaman Pangeran Diponegoro, nggak ada. Jadi ini baru banget ini, modern, baru banget ya. Ini kata saya kutip ini. The modern concept of Abrahamic religions has roots in Christian theology. Akarnya itu adalah dari teologi Kristen. The academic study of the Near East. Uh, Studi mengenai tradisi agama-agama di Timur Tengah. Dan uh, Islamic studies, ya, tradisi orientalis. In the 19th century, Protestant theologians built on the idea of uh, the Abrahamic Covenant in developing the idea of a spiritual connection between Judaism, Christianity, and Islam. Katanya, karena ditemukan ada banyak kesamaan, ada banyak kemiripan, katanya. Uh, jadi ada banyak intersection. intersection maka katanya, ada spiritual connection. Antara tiga agama besar ini, students of the Near East understood the three religious traditions as sharing a common genealogical bond. Ada ikatan uh, genealogis, genealogis, ikatan sedarah, gitu. Ada, ada pertalian darah, pertalian uh, keturunan. Jadi Islam, Kristen, Yahudi, sama-sama keturunan Nabi Ibrahim. Kalau diumpamakan sebagai manusia, ya, the concept of the Abrahamic religion does not preclude the privileging of one religion over the others. Namun, katanya, konsep ini eh, tidak menghilangkan adanya keistimewaan satu agama dibanding agama yang lain. Nah, di sini mulai ambivalensinya. It has provided both scholars and lay people with a useful way of exploring the common ground of the three faiths. Tujuannya untuk menjelajahi apa saja sih kesamaan-kesamaan. Nah ini yang sering dulu didengungkannya oleh almarhum Pak Nurholis Majid. Ya. Common platform, Pancasila adalah common platform, kemudian ini kita mencari common ground kata Pak Nurholis Majid, nah, uh, common ground itu katanya mungkin terjemahan bebas dari kalimatun sawa. Nah. Jadi ini ya bisnis Abrahamic ini bisnis yang lukratif. Ini bisnis yang uh, uh, banyak fulusnya, banyak fulusnya ini ya itu kalau mau nulis tentang Abrahamic Abrahamic ini lah, pokoknya. Ah. Abrahamic Faith. Ini buku-buku akademik nih, bukan buku-buku kacang goreng. Jadi kalau kayak di apa ya di toko buku toko buku eh, populer mungkin nggak ada. Ini terbitan Oxford University Press. bahkan ada eh, lembaga penelitian khusus tuh, yang di sebelah kiri itu Research Institute of Abrahamic Faith nah, kalau bikin lembaga itu kan harus ada dananya sama seperti kayak Insis ini Insis karena nggak punya nggak punya dana yang yang cukup ya akhirnya ini alhamdulillah kita dapat eh, tempat eh, ini dari pemiliknya Pak Umar Basyarahil Insist diberikan izin untuk menggunakan fasilitas yang ada di gedung eh, ini dua dua lantai sampai atas ya, tiga lantai nah, untuk kegiatan dakwah. Tapi kalau yang lain-lain ini, ini ini perlu dana besar. The Abrahamic Encounter nah, sampai kemudian muncul gagasan krislem, nah, kan biasanya kan gini. Education and entertainment, edutainment, nah gitu. Ya. ini kalau tahu tempe mungkin tate gitu ya, tahu tempe. Nah, gitu. Tahu dan tempe sekaligus itu. Nah, yang paling banyak begitu kan, saya juga baru tahu batagor, katanya baso, tahu, goreng, nah gitu. Nah, kira-kira ini -kira, kira Yahudi, Kristen, Islam. Nah, Ya Kris kali gitu ya, atau apa lagi gitu ya kali ya, mirip-mirip Batagor gitulah gitu. Dan ini memang tidak cukup hanya dakwah dari atas. Ada ada yang manggil-manggil, menyeru, ayo 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 ayo. Nah yang ayo 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 itu itu diundang lah ya, nah, ke mana kemana itu dikasih tiket gratis, hotel. Dan mungkin diminta nomor rekening juga mungkin. Nah, tapi harus ada juga inisiatif lokal, gitu ya. lokal inisiatif. Harus ada mitra. Ya. Harus ada yang, yang mau diajak kerjasama ya. ikut bernyanyi ya, dalam uh, nyanyian ini, nyanyian Abrahamic Religions. Three Religions One God. Tiga agama satu Tuhan. Jadi katanya. Kalau tiga agama satu Tuhan, agama kita yang beda-beda. Tapi Tuhan kita sama. Terus kuliah ayu hal kafirun. La a'budu ma itu mau ditaruh di mana? La a'budu ma nah, Gua nggak nyembah yang lu sembah. Berarti Tuhan lu sama Tuhan gua beda. Gitu. Kata Sidul anak Betawi ya. The three so-called Abrahamic religions Dulu nggak bisa ngomong bahasa Inggris dia. The three so-called Abrahamic religions, tapi ada juga yang mengkritik ini. Ya. Kalau pakai so-called itu berarti yang katanya gitu ya, yang dinamakan berarti ini penulisnya tidak tidak uh, sepakat. Ada juga ini uh, kita lihat yang di bawah itu subjudulnya Abrahamic religion towards A trans theological approach. Trans kalau trans itu berarti lintas. Jadi pendekatan lintas teologis. Wah. Kemudian ini yang di uh, warna hijau covernya putih itu ya tulisannya warna hijau. The three Abrahamic testaments. How the Torah, Gospels, and Quran hold the keys. For healing our fears, bagaimana? Katanya, uh, ketakutan, ketakutan kita, kecemasan kita itu bisa diobati dengan Torah, uh, kitab sucinya orang Yahudi, Gospel, kitab sucinya orang Kristen, dan Al-Quran, uh, Profesor uh, Aaron saya ketemu di Birmingham tahun 2023 ya Februari. Dia menulis buku ini Abrahamic Religions on the Uses and Abuses of History. Ini masih muda nih kayaknya lebih muda dari saya paling umurnya mungkin 40-an gitu. Cuma tampangnya boros, biasa orang bule kan gitu. Ya. Kalau kita umur boros tapi tampang hemat. <laughs> ini saya petik dari dari uh, pengantar ya. Dia bilang Abraham Abraham is perceived. Oh ya Aaron ini Yahudi ya. Abraham is perceived by many as the common denominator of Judaism, Christianity, and Islam. And therefore holds the seeds for reconciliation. Nah, itu salah satu kata kunci. Nah, katanya yang bisa mempertemukan tiga agama ini adalah figur sosok Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu bisa menjadi simbol ekumenisme. Apa itu ekumenisme? Eku di sini dari oikos artinya rumah. Nah, artinya juga tinggal dalam bahasa Yunani kuno kemudian oikumene eku, itu artinya yang e, ditinggali tempat e, tinggal. Kemudian itu di istilah itu digunakan untuk me, e, menyatukan berbagai aliran kelompok e, sekte di dalam Kristen ekumenisme itu. Jadi bagaimana supaya aliran-aliran e, e, yang berbeda-beda itu bisa bisa ya, bertemu lah di, di satu rumah, bisa rukun gitu. Nah, ini dipakai jadi gagasan ini untuk bukan internal antar-antar pekelompok eh, antar, eh, dalam satu agama, tapi antar umat beragama. Tapi, Aaron ini kritis juga. Ya. Dia bilang, "Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Abrahamic religions?" Where does this vague and nebulous term derive? Ini istilah ini dia disebut vague. Istilah yang abu-abu. Istilah yang gak jelas gitu. Ini asalnya dari mana? Siapa yang membuat istilah ini? Untuk apa? Kemudian ini juga sebenarnya digunakan untuk tujuan apa? Nah, kemudian dan... Yang pertanyaan berikutnya can the construction and use of such category as Abrahamic religions within the academic study of religion become more an impediment than an expedient to understanding jangan-jangan ya, konsep istilah Abrahamic religion ini justru akan menjadi penghambat bukan malah bukan membantu uh, tapi malah malah menghambat studi agama kita mundur lagi itu. Ini kalau Iron Hughes masih masih hidup ya. Ini Profesor Ismail Raji Al menerbitkan buku ini. Jadi biasanya kan kita kenal istilah dialog. Dialog itu biasanya dua percakapan antara dua orang. Ini trialog. Jadi katanya karena percakapan ini antara tiga pihak partisipannya ada tiga yaitu orang Yahudi, Kristen dan Islam. Istilah Abrahamic Faith mulai populer di dunia Islam sesudah Triple IT International Institute of Islamic Thought menerbitkan buku Trilog of the Abrahamic Faith. Bukunya sih terbit tahun 82. Sebenarnya isi buku ini adalah kumpulan makalah yang dipresentasikan oleh tokoh-tokoh dari berbagai agama di New York yang diselenggarakan pertemuan itu oleh American Academy of Religion pada tahun 79. Ini tahun-tahun ini penting, kenapa? Kenapa tahun 79? Kenapa bukan tahun 69? Nah, gitu. Karena ya ini menyusul himbauan dari dari Vatikan sesudah konsili uh, Vatikan yang kedua yang menganjurkan uh, umat Kristen untuk uh, menjalin hubungan uh, dan dialog dengan umat agama lain nah, ini, ya. hasil uh, pertemuan tokoh-tokoh di uh, Vatikan ya, yang disebut Second Vatican Council itu pertama gagasan ekumenisme, yang kedua gagasan inklusivisme, yang ketiga gagasan interreligious dialog, dialog, dialog antar agama dan yang keempat itu adalah gagasan Abrahamic religions. Itu. Makanya tadi kan kata Mark Uh, yang pertama kita kutip itu, dia bilang, "Ini dari uh, para teolog Kristen. Ini juga bukan fitnah. Ini ini berita, ya. Jadi, sebuah forum, wah, saya yang tidak tulis tahunnya. Ini, bu. ya, diadakan pada uh, bulan Januari, tanggal 14-16, berarti dua hari." Nama forumnya itu The Abrahamic Faith Initiative. Diadakan di Pontifical Gregorian University di Roma. Yang mengumpulkan itu dihadiri oleh 25 peserta dari kalangan Yahudi, orang Islam. Termasuk yang pakai peci itu ya. Nah, mantep itu ya. Hmm. Forum itu untuk apa? Forum itu bukan untuk promosi budaya Indonesia, bukan, tapi untuk mendiskusikan cara-cara bagaimana supaya umat beragama yang berbeda-beda ini dapat bekerja sama untuk perdamaian, untuk kebebasan beragama. Ya. ...kebebasan beragama itu termasuk pindah agama. Ya, jadi... Yang ...mau pindah, kayak pindah agama itu kayak pindah restoran gitu lah, mungkin... ...ah bosen, ah makan ketoprak, gitu, mau makan bakso, bosen makan bakso, ah... ...mau makan cilok, gitu ya, gitu. Itu, 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 itu kebebasan kuliner, ya. culinary freedom, nah, kalau ini religious freedom. Nah. And interreligious understanding. Dan... Eh, ...kesepahaman... Ya, antar umat beragama, ya kita sama-sama paham lah itu. Jadi ya, selenggarakan oleh lembaga namanya MFNN, the Multi Neighbors Network. Nah itu paus, ya. bukan paus di laut. Kalau paus di laut itu ikan yang besar itu, ini paus di Vatikan ya, kepala gereja eh, Katolik di Roma. Ini kita agak. Apa, tidak kronologis tapi maju mundur maju mundur ini ya eh, kalau disusun secara kronologis mungkin lebih menarik lagi ya di harian Republika eh, tahun 2007 edisi 8 November Pak Azzuarddi eh, menceritakan bahwa beliau baru saja menghadiri waktu itu ya tahun 2007 undangan ke forum namanya Trilog of Abrahamic Faith Pake S ya, Faith Towards the Alliance of Civilization di Harvard. Nah, di Republika itu beliau menceritakan, saya melihat, nah ini berarti pendapat beliau, Abrahamic Faith yang dalam Al-Quran disebut Millah Ibrahim. Catat baik-baik, ini beliau menulis pakai S ya, Abrahamic Faith pakai S terus kata beliau Abraham faith itu ada dalam Al-Qur'an Gimana dalam Al-Qur'an itu milah Ibrahim milata Ibrahim wa Hanifa. Hmm. antum manggut-manggut oh iya iya, iya kayak saya pernah baca itu ya. milata Ibrahim hmm. jadi Abrahamic faith ada dalam Al-Qur'an semua yang ada dalam Al-Qur'an itu benar Nah gitu kan jadi Abrahamic faith benar menurut logika ya orang-orang ini gitu ya. Terus ditambahkan, ditambahkan lagi. Abrahamic faith ini memiliki banyak kesamaan dan afinitas. Apa itu afinitas? Afinitas itu aslinya pakai F2 ya, affinity. Affinity itu artinya ke kemiripan ya. ya. Sama aja sih sebenarnya cuma gaya aja kan. Nah. Kita harus membuat kita harus harus membuat distingsi wah, antara tahu dengan tempe wah gitu penjual tahu sama tempe bingung apa tuh maksud distingsi antara tahu dan tempe ya lu bedain lah tempe belas ini tahu belas ini gitu membuat distingsi gitu saya juga bisa ngomong pakai sisi sisi begitu ya cuman ya itu belagu aja lah gitu kan. <laughs> lebih dari itu ketiganya juga berbagi sejarah maksudnya berbagi berbagi di sini bukan bagi-bagi kue bukan berbagi di sini maksudnya sharing berbagi sejarah that they have a common history maksudnya gitu ya punya sejarah yang sama tentu saja masing-masing agama Nabi Ibrahim tersebut unik pada dirinya sendiri ini ambivalensi lagi pula para penganut ketiga agama itu ibarat kakak adik wah ini ya. jadi Yahudi itu adalah kakaknya Kristen itu anak tengah Islam itu bungsu jadi yang adik itu harus hormat sama kakaknya ya, hmm. ya. ini aduh ini namanya rhetorical argument ya rhetorical argument kalau itu disebut argumen itu jenisnya argument rhetoris. argumen retoris argumen retoris itu um, Memanipulasi, mengeksploitasi perasaan lawan bicara untuk mengubah pikiran dan pendiriannya. Gitu, ini kita mempengaruhi orang supaya orang itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu, setuju atau tidak setuju dengan cara mengobok-obok perasaannya. Misalnya, Anda ditawarkan, kita misalnya berdua, anda ditawarkan kue habis itu gimana supaya dia nggak nggak mau makan? juli ih apa itu kenapa kenapa kenapa, kenapa ustadz ini bentuknya kayak nah gitu padahal itu itu ya itu untuk mempengaruhi perasaan dia supaya dia merasa jijik jadi ya tidak makan akhirnya buat saya semuanya gitu nah sama juga argumen jadi ini appeal to feeling to emotion argumen ini ini sebenarnya fallacious argument argumen Uh, uh, yang keliru ya. Tapi ini ibarat kakak adik. Jadi kalau kakak adik itu nggak boleh konflik, nggak boleh berantem, nah. apalagi perang. Nah. untungnya ya, Sheikh Al Azhar Grand Sheikh nah ini bolak balik lagi ini eh, uh, tahun 2019, Maret 2019. Itu kan yang di Emirat tadi rumah Abrahamic Faith itu bulan Februari ya 2023 ini bulan Maret 2023 berarti sebulan sesudah itu Al Azhar merespon Al Azhar yarfudu adyanatal Ibrahimiyah yarfudu artinya menolak uang Al Azhar tidak menerima agama Ibrahim Maksudnya, konsep tersebut gagasan itu, lebih lengkapnya di bawah ini, ini paragraf pertama dari berita ini, ya, di eh, itu Arabi, kemudian apa itu, boost post, maksudnya Arabic post, Arabi boost, itu. Arabic post, A'lan al-azharus sharif, -min, min maris. Azhar ini nama bulan orang-orang Arab ya. Rafdahul qati' li ah> da'awat takwini kiyanin aqadiyin yajma'ud diyanati samawiyyata yajma'ud diyanati samawiyyata al-thalatha al-yahudiyya wa nasrani wal-islam fi dinin wahid al-azhar dengan tegas menolak nah, upaya teologis untuk menyatukan agama, tiga agama itu menjadi satu agama. Tahtamu samma ad-diyanatul ibrahimiya yang akan disatukan dengan nama baru yaitu agama Ibrahim. Nah, kemudian ini Ustaz Waris Qismid Da'wah wa, qismi da wa Taqafatul Islamiyah di Kulliyatul Usuluddin wa Da'wah jami'atil Azhar. Ini saya sarankan Uh, ...yang bisa bahasa Arab cari buku ini. Buku ini enggak terlalu tebal. Ya, ya, tidak sampai 200 halaman. Tapi bagus sekali isinya. Al-Ibrahimiya. Nah, ini Abrahamisme. Baina gitu. khida'il mustalahat... ...wa khuturatit tawajuhat. Katanya ini adalah... Uh, ...istilah yang penuh dengan tipuan... ...dan... Uh, dan pikiran-pikiran orientasi yang berbahaya. Beberapa tahun yang lalu ketika saya baru mungkin baru setahun atau dua tahun tiba di Indonesia, sahabat saya di pesantren Albina dari Bekasi itu datang membawakan ini kitab ini Dakwah takrib bainal adian jangan tambahin Husaini ya kalau Husaini itu nama pendiri insis Dakwah dakwatu takrib bainal adian tiga jilid atau empat jilid tebal tebal segini ada di rumahnya dirasah naqdiyah fi dawil fi islamiyah nah ini Uh, kalau nggak salah dari disertasi doktor diterbitkan jadi buku ini menelusuri gagasan upaya mendekatkan berbagai agama. Nah, tapi yang lebih ekstrim lagi itu bukan hanya takrib yang sudah ada bukunya juga itu tauhid tauhidul adian menyatukan. Jadi, pertama mendekatkan mendekatkan semua agama kemudian menyatukan lah sebelum disatukan dideketin dulu kan gitu. Di kitab tadi Al Ibrahimiyah Syekh Ali ya namanya ini ya. Ismail Ali Muhammad Al Ustaz Doktor Ismail Ali Muhammad. Ini dari buku beliau. Beliau mengatakan Al ibrahimiya nisbatun ila nabiyillah nabiyillah Ibrahim. Istilah Abrahamisme ini dinis, adalah penisbatan kepada Nabi Ibrahim. Walaupun Nabi Ibrahim tidak pernah menyuruh ini ya. Ya mungkin sama kayak eh, Kristianisme, Budisme gitu ya. Dulu orang-orang orientalis menamakan Islam itu Muhammedanisme. Dulu begitu. Nah Ini agaknya begitu ya, orang-orang ini. Wakad alama yusama til Ibrahimiyah dan mereka menggunakan istilah ini untuk menyebut agama-agama Ibrahimi. Wayuk sodubiha yang mereka maksud dengan Abrahamic religions al Yahudia, wal nasraniyah wal Islam. Min muntolakin annaha Jami'an tashtariku fil iman bin sayidina Sayyidina Ibrahim. Alasan mereka karena ketiga agama ini sama-sama. Katanya sama-sama nah, ya tashtariku itu artinya sama-sama. bukan musyrik ya tashtariku sini sama-sama beriman. Sama-sama mempercayai kerasulan kenabian Ibrahim alaihissalam. Wa takrimihi wa bi'azimi makanatihi wa Waliyatizar bilintisa bilahi dan sama-sama menghormati memuliakan Nabi Ibrahim. Nah, tetapi nah ini saya langsung ke halaman eh, bagian kritik kata beliau. Wahina manutol yang ufid dirasa tilatitana walatil Ibrahimiyah najidu annana amama surata ini likulin min huma mafhumuhu wa dalalatuhul khatira. Tapi ada dua katanya, ada dua kesan yang akan timbul kalau kita teliti ini wacana mengenai Abrahamic religions. Yang pertama, as-suratul ula. Tatamathalu fid da'wa ilal wahdah awit taqrib awit taufik bainal Yahudiyah wa wal islam. Konsep atau gagasan abrahamic religion ini mengajak orang untuk menyatukan atau mendekatkan atau mencocok-cocokkan antara Yahudi, Nasrani, dan Islam wa isqatil fawarik dan melupakan perbedaan ada tuh profesor di Malaysia nggak usah disebut lah namanya kita harus mengedepankan kesamaan dan kita ketepikan katanya perbedaan-perbedaan itu memanglah katanya. Ya ya cakap orang-orang Malaysia, memanglah katanya. Islam itu tak sama dengan Kristen dengan Yahudi. Tapi kita tak kisahlah itu yang beza-beza itu. Yang pentingnya apa yang boleh kita nah itu apa apa yang boleh kita kita kerjakan bersama-sama. Nah, yang yang dapat menyatukan kita semua wali nah ini yang bahaya ini itu yang kedua sini wali sini hatiha jamian dan ajakan untuk kita semua mengakui kesohihan kesohihan itu berarti kebenaran mengakui bahwa yang benar itu bukan cuma agama Islam agama Islam benar agama Kristen benar agama Yahudi juga benar ini bahaya nih kalau bagian video ini dipotong yang barusan ini. Wah, <laughs> dipotong segitunya doang ya. Bahaya, ini hikayah namanya ya ini. Wal yang bisi bisihati hajamian itu ajakan dakwah dakwahnya Abrahamic religion. Kemudian kesan yang kedua karena asuratu thania lil Ibrahimiyah tatamathalu fid da'wa ila tauhidil adyan menyatukan, memadukan semua agama wadam jiha dan dam itu artinya yang meramu gitu ya, meraciknya, meracik dinin alamin jadi kalau orang di, kalau di apotek mau bikin puyer, mau bikin puyer itu kan diulak ulek nah dam itu ya, nah, kayak gado-gado gitu ya. Nah, orang bikin bumbu juga sama di blender ya, dam di blender Fidinin jadi sehingga jadi agama baru agama alami agama universal to become world one world global religion new world religion wahwa mayazamu nahu al Wahid dan itu yang mereka namakan sebagai agama Ibrahim yang satu. Jadi kita lihat Uh, intinya itu saya sudah tulis di sebelah uh, kiri untuk memudahkan kata-kata uh, kuncinya adalah rekonsiliasi kemudian relativisme relativisme ini berarti ya kebenaran agama itu relatif Islam benar itu menurut orang Islam kalau menurut orang Kristen tentu agama yang benar adalah Kristen Jadi menanamkan relativisme tapi pada hakikatnya kebenaran itu ada di mana-mana Kebenaran itu plural, itulah pluralisme. Nah, kemudian unity of religions. Tapi agama itu sebenarnya bisa disatukan. Fish of Shuan menulis buku itu ya. A Transcendent unity of religion. Agama itu hanya berbeda, katanya bungkusnya saja, kulitnya saja. Tapi isinya sama. Nah, nah sekarang kita coba Lihat secara kritis, ya. kata Pak Azumardi uh, Abrahamic Religion, itu ada dalam Al-Quran yang di, kata beliau, yaitu yang disebut Milata Ibrahim. Nah, kita lihat langsung ya. Ini perbedaan antara milah dengan e, din. Yang jelas ini din ini bukan din Syamsuddin. dan milah ini juga bukan nama cewek bukan ya milah ini milah gitu ya. Ini saya lewatkan aja ini terlalu teknis. Milah Ta Ibrahim itu disebut ya di ayat itu ya Wakolu yang merah di atas itu ya Kunuhu dan nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim Hanifa. Nah itu kata Pak Azumardi, millata Ibrahim itulah Abrahamic religion. Sandi menyebut itu ya, agama Ibrahim. Sekarang kita lihat apa penjelasan tentang millata Ibrahim ini. Ini dalam tafsir Imam at -tabari. Tafsir ayat 130 surat Al-Baqarah al qaul fi ta'wil qawlihi ta'ala wa man yarghab 'an millati ibrahim qala abu ja'far ya'ni ta'ala dhikruhu bi qawlihi wa man yarghab 'an millati ibrahim wa ayyun nasi yazhadu fi millati ibrahim siapakah yang tidak suka yang tidak mau yang meninggalkan agama nabi ibrahim nah wa inna ma itu ya paragraf yang kedua di sini wa inna ma bidzalika alyahud wan nasara itu adalah sindiran kepada orang yahudi dan nasrani yang tidak mau yang menolak milata ibrahim jadi kalau menurut imam tabari katanya ayat ini menunjukkan bahwa orang yahudi dan nasrani dikritik karena mereka tidak mau menerima millata Ibrahim. Kenapa mereka menolak? Likhtiarihim maktaru minal yahudiyah wan nasraniyah 'alal Islam. Karena mereka lebih memilih agama Yahudi, orang Yahudi milih Yudaisme, orang Kristen milih Kristenisme daripada masuk Islam. Baru itu yang merah itu ya. Lianna millata Ibrahim ya al-hanifiyah al-muslimah. lebih tegas lagi di bawah tuh wataroku orang Yahudi dan Nasrani itu meninggalkan wataroku millata Ibrahim yakni al-Islam jadi millata Ibrahim itu agama Islam makanya makanya kalau dibilang millata Ibrahim itu Abrahamic religions itu salah religions padahal sudah jelas-jelas ini religion ya jadi eh, bukan plural bentuknya. Dan para ahli tafsir. Seperti Muhammad Tabari. Eh, menegaskan yang dimaksud dengan. Milata Ibrahim itu adalah agama Islam. Ya. Nah, sama juga ini ketika. Nabi Ibrahim berwasiat. Berpesan kepada. Eh, Anak-anaknya. Ya, kepada Keturunannya dan juga Nabi Ya'qub. Ya aslam tuli robbil alamin aku berserah diri kepada uh, Tuhan alam semesta ini maksudnya berserah diri itu yakni al Islam wahyu al Islam Allah di amarobihi Nabi Yahus Shallallahu Alaihi Wasallam ini yani sebagaimana diperintahkan kepada Nabi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ikhlasul ibadah wa tauhid lillah begitu juga di uh, karena disebut di beberapa tempat ya. Nah. Ada hadis sahih riwayat Imam Muslim ya, yang uh, ya menyebutkan ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wallazi nafsu Muhammadin biyadihi La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Nah, katanya, kalau ada ini eh, demi Allah gitu. Eh, demi dia yang memegang jiwa Muhammad. Ini ini, eh, Rasulullah bersumpah ya, atas nama Allah. Eh, kalau ada katanya orang Yahudi atau orang Kristen yang sudah mendengar seruan dakwahku, seruan dakwah Islam, kemudian sampai meninggal orang Yahudi dan Kristen itu tidak mau beriman dengan apa yang dibawa oleh beliau oleh Rasulullah. Maka orang itu akan masuk neraka. Ini berarti bisa dipastikan orang itu masuk neraka. Berarti kalau mau masuk surga ya orang Yahudi dan orang Kristen itu harus masuk Islam. Tapi itu yang dia nggak mau kan gitu terus jadi gimana ya udahlah kita nggak usah lah tarik-tarikan nah, kayak mungkin ayo nonton bola mau di rumah saya aja mau di rumah saya aja wah di rumah saya aja, aja. udahlah kita bikin rumah bersama di gazebo pinggir jalan gitu kan posisi kamling air nonton di situ nah, dia Abu Dhabi, maksudnya ya itu nah. Imam um, An-Nawawi yang menulis kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab Rawdatut Talibin, Riyadus Salihin. Beliau mengatakan amal hadis fa fihi milali kulliha birisalatinnabiyina sallallahu alaihi wasallam. Beliau mensyarah Sahih Muslim. Jadi dalam uh, syarahnya, dalam penjelasan beliau untuk hadis ini beliau mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa agama-agama nah, selain Islam itu sudah dihapus maksudnya dihapus itu sudah tidak valid lagi ya mungkin seperti kayak uang gitu ya uang kalau misalnya sudah dinyatakan eh, misalnya uang seratus rupiah yang dulu masih zaman saya sd itu uang kertas seratus rupiah merah warnanya itu udah nggak laku gitu jadi kasih jangan kan kasih ya, tukang parkir yang nggak mau apalagi money changer gitu ya udah nggak laku. Jadi itu ya uang juga tapi udah nggak laku. Ya kira-kira begitu ya maksudnya nasah itu. Agama-agama sesudah kedatangan Islam maka agama-agama yang lain itu sudah tidak laku. Ini dalam riwayat lain, ini dari um, Omar Umar bin Khattab ya. Pernah pada suatu hari Rasulullah melihat uh, beliau Umar uh, bin Khattab memegang lembaran kitab uh, Taurat, ya, kitab suci nya orang Yahudi. Kemudian uh, Rasulullah berkata, Amu tahawwiku na ya ibn al-Khattab, laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyatan. Lau kana Musa hayyan wattaba'tumuhu wa taraktumuni dhalaltum. Apakah engkau termasuk orang yang bingung wahai Ibnu Khattab? Sungguh aku ini sudah datang kepada kalian membawa ajaran yang putih bersih yang murni dan seandainya Nabi Musa pada katanya masih hidup nah, kemudian kalian berarti sahabat-sahabat nabi ini ikut menjadi umat Nabi Musa katanya dan meninggalkan aku kata-kata Rasulullah ini saya kalian akan tersesat maka di dalam riwayat lain ini dikutip oleh Ibnu Arabi berkali-kali Ibnu Arabi yang katanya apa mempelopori pluralisme itu 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 baru fitnah itu ya beliau mengatakan laukan Musa hayan ma ahu illa Seandainya Nabi Musa masih hidup pun niscaya Nabi Musa itu akan disuruh oleh Allah untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad itu ya berarti sudah tidak memang uh, sudah tidak valid lagi apalagi jadi nabinya saja itu akan disuruh ikut uh, masuk Islam apalagi pengikutnya Nah, kesimpulannya ini ya. Istilah Abrahamic faith agama-agama Ibrahim dalam bentuk jama' yang memasukkan agama Yahudi dan Kristen sebagai milah Ibrahim jelas keliru dan menyesatkan, memberi kesan seolah-olah ada banyak agama Ibrahim. Konsep Abrahamic religion dimunculkan sebagai alternatif dari pluralisme agama. Jadi eh, ya udah berapa kali ganti ya, gonta-ganti istilah pluralisme agama, transcendent unity of religion, terus entah apa-apa lagi. Ya. Ini yang eh, intinya ingin melebur ingin mencampurkan, memblender Islam, Kristen, Yahudi ke dalam satu kategori. Padahal ya, kalau kita baca Al-Quran di dalam surah uh, An-Nisa, ini ayat 125, Allah berfirman, Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan juga Nasrani, karena Ibrahimu Yahudi yang walau Nasranian walakin kana hanifan musliman Ibrahim, Nabi Ibrahim itu adalah seorang muslim maka Nabi musyrikin dan beliau bukan orang yang musyrik ya, Kemudian um, nah, tentang pluralisme ini ya, um, ada yang, yang berargumen atau ber, uh, beralasan berkelit mengatakan bahwa ya pluralisme itu kan sunatullah katanya. mungkin maksudnya dia pluralitas. Nah, kalau pluralitas ya. inna fi khalqis samawat wal ard ya. waktilaf al sinatikum wa alwanikum. Nah, jadi uh, oh wamin ayatihi wamin ayatihi samawati wal ard Al wa فُوْ gitu. Surah Ar-Rum itu ya. Dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah penciptaan langit dan bumi dan perbedaan bahasa manusia ini. Manusia kita berbeda-beda bahasa dan perbedaan warna kulit manusia ini. Ya. Ya kayak pemain-pemain Prancis -pemain yang dari Afrika itu kan hitam-hitam hitam legam gitu ya. Hitamnya ada kebiru-biruan gitu, ada kehijau-hijauan. Sampai yang yang putih pucat gitu mah Ya itu semua ciptaan Allah. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu pluralitas. Tapi bukan pluralisme. Nah kalau pluralisme ini mengatakan bahwa eh, ya, terutama pluralisme agama ya. ya yang, mengatakan bahwa bukan bukan hanya agama itu banyak agama itu berbeda-beda tapi agama yang berbeda-beda dan banyak itu sama 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 benar sama-sama eh, bagus sama-sama sah sama-sama bisa mengantarkan eh, pemeluknya ke surga atau surga yang mana gitu, gitu. nah ini jadi eh, yang mungkin kita harus harus um, um, ingat baik-baik, itu um, kalau pluralitas, itu fakta, itu alamiah, yaitu memang um, tua, dan itu sekaligus tantangan, dan bahkan kesempatan. Nah, gitu kan, karena ada keragaman, ada perbedaan, itulah. Makanya, dunia ini jadi asik, Tuh. Nah, tetapi kalau, kalau pluralisme itu bukan pluralisme itu adalah ide, pluralisme itu adalah ideologi, itu gagasan, itu konsep. Apakah eh, orang Islam itu tidak boleh menganut pluralisme? Ya tidak boleh. Nah, karena eh, firman Allah ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu dengan tegas menyatakan ini. Ini diingat ya di surat Ali Imran ayat 19, ayat 85 dan surat Al-Ma'idah ayat 3. Allah berfirman itu, Inna dina indallahi al-islam. Kemudian di ayat berikutnya, Wa man yabtagi ghaira al-islami dinan. Falan yukbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin surat Al-Maidah ayat 3 Al yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Terus, itu sengaja tuh saya lingkari itu ya alnya itu. Nah, itu menunjukkan bahwa eh, yang dimaksud adalah agama Islam yang dibawa, yang diajarkan, yang dipraktekkan, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan diajarkan kepada para sahabat dan para sahabat mempraktekkan dan terus begitu sampai sekarang ini, nah, itu yang dimaksud al Islam dan nah, artinya ya yang ayat 19 itu bagi Allah di sisi Allah yang namanya agama itu adalah Islam. Berarti yang selain Islam sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ya itu bukan. Bukan agama ya. Kalau bukan agama jadi apa ya mungkin ya mungkin uh, kuasi religion or pseudo religion gitu or whatever you want to call it. Ya untungnya ya Al Quran ini bukan dalam bahasa Inggris kalau dalam uh, tapi dalam bahasa Arab jadi ya aman-aman aja ya. Tapi kalau pakai bahasa uh, bahasa Inggris kan mungkin mungkin banyak yang Keberatan atau tidak, tidak terima. Ya, kalau dibilang, eh, uh, pseudo religion, quasi religion, atau apalah gitu ya. Tapi kan, kalau kayak uang, itu anak memang ada, ada, ada apa, uh, uang-uangan itu yang anak-anak suka beli. Itu kalau buat main-mainan monopoli, misalnya kan, uang-uangan, uh, ada uang palsu, uh, uang palsu itu, istri saya pernah dapat tuh di apotik, uh, yeah. ya, jadi orangnya udah pergi baru dia nah ini kok kertasnya kok kaku banget sih itu. ternyata satu ribu lagi waduh belanjanya cuma panadol sama apa gitu lima ribu ya. Uh, uangnya uang palsu 100.000. ribu nah itu jadi eh, uh, yang palsu palsu itu emang banyak beredar ya bukan bukan tidak ada nah, kita ini mungkin tantangan kita memang begitu ya dan masih masih banyak orang memproduksi itu akan ada ya sekarang ini eh, tadi Abrahamic religion nah, ini nih eh, agama baru kemudian eh, ada lagi yang yang sebelum ini ya Scientology macam-macam lah itu Alhamdulillah udah selesai nah, terus mungkin ada yang bertanya lah Zionismenya mana Pak Zionismenya saya bilang tentang jaringan Zionis ini saya tidak punya data, makanya saya tidak tidak mau bicara. Tapi mungkin secara implisit bisa dilihatlah itu ya dari gambar-gambar yang tadi itu ya gambar-gambar nama-nama, nama lembaga, nama yayasan itu mungkin bisa bisa disimpulkan sendiri lah ya. Saya yakin ini para peserta. Uh, acara insisnya orang-orang cerdas semua ini, kecuali yang enggak, ya <laughs> yang enggak mungkin <laughs> belum datang, ya belum datang. Oke, okay, uh, saya lagi terima kasih uh, dan uh, kita bisa lanjutkan dengan dialog ya. Kalau ada uh, yang mau berkomentar atau mau bertanya ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.